Si pemirsa ya. Iki sak sibuk ki Bu pemirsa. Dek. Yo gek meh. Lha pemirsa. Goleki nggo ngurus akta kelahiran. Sing unboxing ya pemirsa ya. Kan iki ya, arene apa? Buku nikah ya, tak boleh ame sik di kene. Nek ku nyimpen lali. Ngelir kaprah. Masih ada ini kayak cek. Rataan dulu. Wes tiga kafe ya ki berarti. Ya wes sama nanti. Oh diantar ini par pemirsa soalnya iso nganu apa? Karek ngeterno berkase dek mau wes bar ke rumah sakit juga. Akte lahir ya pemirsa. Bu Esan sama gak medio. Iki mas kawin di buku nikah waktu itu bisa tak simpen gak tak pakai jimat. Ini buku nikahnya sudah mau kepake minta surat kematian ya pemirsa. Jadi ini ya wes engko kita lanjut unboxing paketan tuh pemirsa ya di depan. Di eh ya kira. Ya, ada di depan pemirsa soalnya mau bingung gue buku nikah wang ini neng lemari kat lengsur sampai tak kere-kere kabeh pas ini kelambinnya sasa sekolah ya sebar ya ayo neng harap ayo sik. Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki bengi iki ya pemirsa iki wis padhek esok subuh pemirsa, jumpa lagi mbak ibu Salsa. Kini terus no konten wingi ya pemirsa. Wingi kan biasa sibuk golek surat-surat nih pemirsa, kanggo ngurusi akte kelahirannya adik Abizar ya pemirsa. Surat apa? Surat lahir dari rumah sakit ini sudah diambil kemarin, terus tak pasrahkan yang balik desa. Terus diurusi desa sudah tak pasrahkan pemirsa yo. Terus habis itu kan kemarin sempat mau unboxing juga karena dapat rezeki dari pemirsa, tapi mohon maaf belum bisa unboxing pemirsa karena seharian kemarin adik Abizar panas habis diimunisasi. Kan dari rumah sakit sudah diimunisasi, terus kurang satu disuruh imunisasi di bidan, terus imunisasi pemirsa, baru imunisasi badannya agak panas. Terus ya wis mimi susu pemirsa, asinya sudah keluar. Terus badannya panas. Padahal bar mandi dijemur pemirsa. Terus akhirnya kemarin sore ku baru ngurus-ngurus surat. Diperiksa ke ipar sama Dwi pemirsa ya, karena Bu Isasa kan di rumah gitu. Karepe meh unboxing dulu karena dapat rezeki ku ya pemirsa. Nah, dadak oh, pas mulih periksa iku ngomong nek dia abisar badannya kuning dan bidan gak mau, maksudnya bidan gak bisa nangani gitu pemirsa, langsung suruh bawa ke rumah sakit. Terus semalam sore langsung tak bawa ke IGD pemirsa ya, pokoknya cobaanku ya pemirsa silih berganti pemirsa ya, pokoknya di kontennya saya kuat-kuatkan gak nangis pemirsa. Waktu kemarin dia nangis pemirsa gak sampai gini. Terus sempat ngabari Bu Lala pemirsa mau cerita sesuatu gitu ya. Terus habis itu ternyata juga Bu Lala pengen nemuin Ibu Esalsa karena dapat amanah dari pemirsa gitu pemirsa. Jadi ini akhirnya saling ketemu di rumah sakit tadi malam pemirsa. Jadi ini ya terima kasih banyak yang memberi rezeki dan keluarga Salsa, hamba Allah dari Bu Lala, dari pemirsanya Bu Lala maksudnya. Terus katanya orangnya lagi hamil, mudah-mudahan dilancarkan semuanya pemirsa, dilancarkan sampai hari lahir. Terus katanya suaminya juga ulang tahun di hari lahirnya di Abizar ya pemirsa.
Mudah-mudahan dilancarkan, disehatkan, panjang umur. Ya, pemirsa, iki malam iki Bu Esasa nang omah pemirsa pulang soalnya kan adik Abisar nang rumah sakit kan gak boleh ditungguin pemirsa. Jadi sufor di sana. Terus Kima mengabari pemirsa dimanapun berada, kenapa Bu Esasa kemarin gak ngonten. Ya begitulah riwa-riwi pemirsa ngurusi harian ini Bu Esasa dewe, kebutuhannya adik Abizar ya, ngurus akte kelahiran, terus minta surat kematian di Balai Desa kemarin tuh pemirsa. Jadi ini ya pokoknya ngurusi anaknya disik ya pemirsa, ngurusi kepentingannya soalnya nek gak ndang diurus iku engko BPJS e gak aktif pemirsa. Soalnya BPJS penting nek ana perawatan apa-apa ngene iki pemirsa yo. Dalam waktu mendesak ngene iki pemirsa. Dadi ne langsung diurus wingi sama ipar pemirsa yo, sama ipar Ibu Sasa di ipar. Iki mau ning omah toto-toto pemirsa ngresiki, lempit-lempit baju seperti biasa. Soalnya apa nek ana adik bayi yo repot pemirsa iki ndek ingin tumpuk-numpuk suciane. Emang mbek noto-noto yo ora iso turu pemirsa. Jeneng anak ning rumah sakit dhewe ngono kuwi gak iso turu pemirsa. Pokoknya di konten ini ya tak. Dek Sasa bilang pokoknya doane wae pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan diberi kesehatan semuanya. Adik Abisar yo muka-muka kuat pemirsa, enggak badannya enggak panas lagi. Soalnya wingi jek panas pemirsa, terus di dekek neng alat ngono kuwi pemirsa neng kota. Iki koyo aku nyedot iki pemirsa. Asi wis tak panasi iki mau dibelikan Bulala tadi sore. Terus ya pokoknya terima kasih banyak. Dibelikan susu juga tadi niki, susu ngene iki lho pemirsa. Susu ngene iki dikon gawa mulih pemirsa sing satu. Soalnya kan Bu Sasa yo beli nyuruh adik ipar, tapi wis dibelikan Bulala. Dot iki apa pengompa ASI karo susu, dadi sing satu disuruh bawa pulang dulu sama perawate pemirsa. Sing ditinggal ning kono mung susu karo pampers pemirsa, suruh belikan pampers gitu. Nah ini kan Bu Sasa wis tuku sak pak, dadi tak suruh bawa ke rumah sakit susune karo kok susune pampers-e. Dadine salin baju itu disuruh bawa pulang pemirsa. Jadi neng kono gak tinggal neng kelambi pemirsa. Mereka tiga neng penganget. Pemirsa aku hari ini mengabarkan neng adik Abisar masih dirawat pemirsa. Jadi ini malam ini Bu Sasa neng madiwian. Cara menoi apa ya pemirsa yuk. Suaraku sampai serak pemirsa. Mereka yuk. Seniki soalnya Bu Esasa juga butuh istirahat. Kemarin kaki masih bengkak banget ya, alhamdulillah rada berkurang pemirsa. Ndik bengi pas teko omah langsung ngombe obat istirahat pemirsa. Ben kaki enggak bengkak pemirsa, wong baru melahirkan 4 hari yo. 5 hari inilah ini tanggal 5. Kadang Bu Esasa merasai cobaanku terlalu apa ya pemirsa, kayak berat terus silih berganti no pemirsa ya. Selama setahun setengah ini ngurusi Bapak Sasa sakit, terus tak tinggal riwa-riwi juga. Ini Salsa juga dari kecil tak tinggal riwa-riwi pemirsa, ngurusi Bapak E tak tinggal Oknam, nunggu nih Bapak E Oknam Semarang pulang. Sekarang adik-adik juga seperti iki ya pemirsa ya. Cara cobaanku mungkin terlalu apa, tapi yuk wis gak apa-apa pemirsa yuk semua. Mudah-mudahan adik Abisar yang cepat sehat dan bisa pulang ke rumah lagi pemirsa. Paling enggak 3 harian mungkin pemirsa nih rumah sakit Bu Sasa tak berawati pemirsa. Berapa hari biasanya katanya 1 atau 2 hari, 3 hari pemirsa
Mudah-mudahan yang cepat ini ya pemirsa ya. Ya pokoknya sih ngono ae pemirsa ya, konten Ibu Sasa yang mengabarkan kalau hari ini ada episode dirawat ya pemirsa. Terus terima kasih yang selalu menonton dan menanti video-videonya konten-konten Ibu Sasa. Pokoknya terima kasih banyak. Terus mohon maaf pemirsa ya, bukan Ibu Sasa gimana-gimana, cuma ya beginilah kenyataannya ya pemirsa ya, kenyataannya seperti ini. Dan ki aku sedang ngomong pagi ini pemirsa, engko nek wis bar mumpak asih engko tak ternorono pemirsa, ini ki nang omah yo ora iso turu dah, terus pengen rono terus, tapi jek peteng pemirsa iki jek subuh ya. Jadi ki aku toto-toto nang omah sik karo mumpak iki engko mboten diaternone rumah sakit kono pemirsa. Mohon maaf bila ada kata-kata atau video ini bisa saiki sing kurang berkenan, harap dimaklumi pemirsa. Bukan ini dalam sedih ngonten, bukan ini, cuma mengabarkan ya beginilah kenyataannya pemirsa. Terus tadi malam juga malah ngerepotin Bulala, aku ya sungkan pemirsa yo ngabari terus dibelikan ini itu ya, sungkan pemirsa yo. Ya, saya beli sendiri ini, nyuruh adik ipar, tapi sudah dibelikan Bulala lebih dulu karena adik ipar kan yang ngurusi anak-anaknya di rumah. Pokoknya terima kasih orang baik di luar sana yang sudah memberi rezeki dan keluarga Salsa. Dan Bu Salsa hari ini fokus untuk nungguin anaknya Bu Salsa pemirsa. Jadi ya mungkin kontennya lain kali, entah besok atau lusa pemirsa yuk. Terus yang amanah unboxing kan belum bisa di unboxing pemirsa, karena Bu Sasa lagi ngurusi iki, harap dimaklumi yang memberi paket dan rezeki untuk Bu Sasa. Pokoknya harap dimaklumi semuanya pokoknya. Jadi ini yo belum bisa unboxing sing nek bisa, mungkin insya Allah sebelum lebaran di unboxing pemirsa. Nek adik Abisar sudah di rumah ya, udah sehat yo pemirsa. Wis kontene kali ini enak pemirsa, mengabarkan kalau hari ini nganu pemirsa nggak bisa ngonten tuh, kedepannya libur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya dongane baik, muka-muka sehat selalu. Dan maaf apabila kata-kata ini Bu Sasa diulang-ulang terus, kadang Bu Sasa gak fokus pemirsa ya, lupa. Ya sudah, pokoknya dongane baik, muka-muka dilancarkan semuanya. Teman-teman dimanapun berada diberi kesehatan pokoknya dan kelancaran rezeki. Wis Bu Sasa gak iso jelas no terlalu banyak dan panjang lebar, pokoknya intinya yo pandungan iwai semuanya pemirsa dimanapun berada.